Now a guy enters the scene. Oh iya, masih sedikit dari kalian yang nonton video-video gua yang belum subscribe. Jika kalian suka video gua, bolehlah di-subscribe dulu. Gratis kok. Kalian bisa berubah pikiran nantinya kalau nggak suka. Enjoy videonya. Thank you. Oke semua, balik lagi sama gue Ersan Petatsumaki. Jadi kali ini gue sedang berada di kantornya r7gamingstore.id. Nah, konten apa sih yang bakal gue lakuin di konten kali ini? Gue pengen konten cosplay Akai. Jadi gue bakal jalan entah di tongkrongan mana pakai kostum Akai. Nah, kostum Akainya itu udah ready guys, ada di tempat ini. Jadi kita sekalian ngontenin kantornya buat kalian nih yang suka top-up di toko gua, ya beginilah tempatnya. Yuk masuk yuk. Suka nongol di TikToknya r7gamingstore.id. Nah, buat kalian yang belum follow r7gamingstore.id kan TikToknya. Nah, ini yang suka nongol nih, yang suka challenge-challenge orang. Jadi kali ini kita udah diskusi juga tentang kayak gua kan pengen cosplay kostum Akai dan emang yang paling mirip sih sama gue. Ya, betul. Kaji. Minus kaji. Ya, paling mirip sama gua, jadi ya kita rencananya mau kayak gimana nih? Jadi gua kostum Akai, terus? Nanti gua nunjuk orang, suruh buy one, bang. Buy one? Iya. Yeah. Gua pakai Akai? Iya, benar. Maksudnya kostumnya gua pakai Akai, gua main di kostum Akai gitu? Iya, betul. Wah, gila sih. Yuk, sampai jalan-jalan dulu lah, kita lihat dulu. Nah, jadi di sini adalah kantor r7gamingstore.id. Di sini ada, mas siapa ini namanya, mas? Philip. Ini? Rangga sama Rafli. Nah di sini Kak Philip ini job desknya apa nih? Aku megang untuk ngurusin apa namanya order, kalau misalnya dia udah selesai proses gitu, kita approve bahwa udah selesai gitu. Oh, biar langsung ketahuan dari kita membernya itu udah dapat atau belum beresnya atau belum di prosesnya. I see. Kalau Kak Rangga dia apa nih? Banyak aneh kayaknya yang ngulanganin customer nih. Bagian yang proses itu, prosesnya. Proses. Kalau yang ngurusin pelanggan siapa nih? Yang ngecek-ngecek ini admin. Ah, ini nih pasti yang paling stres nih. Ini gimana nih kalau misalnya lagi penuh event kayak gitu, emang hektik parah ya? Iya. Rame biasanya. Banyak komplainan. Tapi jadi masnya ini nggak mungkin sepi guys, karena dicatin sama kalian gitu. Mana Bang Diamond ya? Tenang aja, nggak bakal hilang ya. Ya Bang ya? Karena yang lihat yang chat banyak banget guys. Banyak banget yang chat gitu, jadi tenang aja, udah harganya murah, diamond kalian itu gak bakal hilang kemana-mana guys. Udah pasti legal ya? Legal bro. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke kostum dulu ya mas, thank you semua. Okay. Semangat. Jadi sekarang kita mau ke lantai 2 ya? Ruang desainer. Nah, di lantai 2 ini ada ruang desainer sama? Sama desain-desain buat web sama Instagram. Oh, yang desain Instagram gitu ya. Iya, sama foto-foto kayak build gitu-gitu. Sama ada video gua, Bang. Oh, TikTok juga. Ya udah gitu. Langsung naik aja. Nah, ini ruang desainnya. Oh, ini ruang desainnya. Rapi banget sih, guys. Jadi kan dulu gua sering kesini juga dan sekarang udah lebih tertata ya. Iya, betul. Setelah berapa lama gua enggak kesini? 7 bulan ada kayaknya. Lama juga ya. Ini untuk kostumnya nih. Oh ini kostumnya. Iya, cuma kayak ini palanya doang nih, tapi ini palanya doang guys. Spoiler. Oh ini yang Kung Fu Panda. Kung Fu Panda benar. Skin Kung Fu Panda benar. Oh, okay, jadi sekarang kita lihat dulu desainnya. Nah di sini ada desain yang ngatur-ngatur desain-desain di r7gamingstore.id Instagram. Ini dengan kaget ya. Tuh lihat. Semangat guys ya, semangat ya. Susah nggak kayak gini nih? Gampang sih. Gampang ya? Iya, gampang. Kalau bagian ini siapa ini? Akbar. Akbar. Oh ini udah terlihat ya, background-nya apa? Editor guys.
Jadi yang ngedit-ngedit berarti buat di TikTok ya? Iya, di TikTok. Nah ini dia yang ngedit guys ya. Oke. Oke, jadi sekarang udah semua guys, biar kalian mengenal lebih dalam gitu, RTG Gaming Store itu udah murah, aman, terpercaya, legal guys ya, diamondnya cepet prosesnya kilat. Kita langsung cobain aja kostum Akai ya. Jadi ini adalah kepala Akai nya. Kalau dilihat-lihat nih Akai yang kungfu panda yang kalau sama itu ya kungfu panda ya, yang ada Akai, Tamus sama Ling. Nah ini kita sekarang cosplay yang Akai yang buset nih. Lihat banget ini apa, ada tongkatnya loh guys. Tongkatnya gua santet. Oke, kita langsung coba dulu kali ya sebelum langsung ke jalanan gitu kita cari orang. Ya, kita cobain dulu kali ya. Coba. Di sini, Bang. Kita cobain dulu. Coba boleh. Cek dulu nih. Siap. Maaf deh, ngerepotin nih. Gak gampang guys ternyata cosplay gini. Tangan dulu ya? Tangan dulu. Lihat dulu nih, lihat. Oke. Gue jadi keinget ini, kalian tau gak sih guys yang di TikTok yang kostum Spider-Man dilepas set sampai atas ininya, apa sih slide-nya? Ingat gak? Spider-Man. Iya, ada memes. Ada memesnya kan, terus gini-gini dia. Tangan dulu. Tangan dulu ya? Bukan gue yang ngedur guys, kostum nyangkut. Oh iya, ini bagian yang ininya, silat-silat itunya ya, Akai, bener nih guys. Nih, ininya nih, talinya nih. Ke pinggang. Ke pinggangnya. Gini ya? Ya gitu aja udah. Kok miring pinggang gue? Nah. Oh, ada sarung tangannya juga. Oh, bener-bener mirip guys ya. Real. Gua ajak orang buy one tapi dia nggak tahu lawannya siapa ya guys ya. Pakai ini nggak? Pakai lah. Nanti pas buy one, ya lu lepas lah. Masa gua pakai ini ngetoce nggak bisa deh. Ini pakai batin aja. Ini emang segini atau kurang apa sih? Ini. Oke. Pakai ini. Anjay. Gua malu sih guys. Gua malu. Problemnya udah ada cosplay belum sih? Belum. Belum. Kemana? Ini ya. Sepatunya enak ya. Terus lagi. Lahir. Palanya. Oh ini palanya. Lahir. Cari bang. Pakai nih. Pakai. Nah. Wah. Tempatin dulu nih bang ya. Tempat sering. Pas dulu ya. Akan sprint. muter ulti yuk. Hah? Ulti dude, tangan gua ngedempes. Tangan dulu nih ya. Oke, skill 1 skill 2 anjay. Ulti yes. Panas lo ya, import ya. Panas lo ya. Yuk guys, ditunggu korban siapa yang bakal kita ajak buy one guys ya. Mereka gak bakal tahu siapa yang ada di dalam kostum ini guys ya. Pede gak lu ngajak orang buy one? Pede lah, kan yang main. Siapa ya? Kan iya, ya gue main, tapi lu ajak pede gak? Pede lah bang. Yuk, langsung lah kita eksekusi ke jalan bos. Now Akai enters the scene. Pelan-pelan, kasihan. Oh iya, maaf. Gua di sini dah anjing. Lo mau pakai apa kira-kira? Lunok aja dah. Lunok ya, main lunok. Main lunok, Bang. Oke, ya, siap ya. Siap main lunok.
Semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond. Sudah transfer, tapi diamond gak masuk-masuk. Sudah beli diamond, tapi toko sebelah lebih murah. Atau sudah transfer, sellernya yang menghilang. Ih, serem. Tapi tidak akan terjadi di rtgamingstore.id. Dengan proses top up yang cepat, aman dan terpercaya, kalian gak usah sampai kebingungan, apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian. Selain harga yang bersaing dan juga banyak promo, akan membuat kalian semakin betah untuk top up di RTG Gaming Store. Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di rtgamingstore.id. Gamernya para Sultan. Mbak, aku lagi shooting, Mbak.